Pasangan selebritas Nabila Lida dan Ilyas Bachtiar belum lama ini resmi menjadi pasangan suami istri. Pasangan yang dijuluki The Next Leslar ini melangsungkan akad nikahnya pada Oktober 2022 lalu. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, rencananya Nabila Lida dan Ilyas Bachtiar tidak terpikirkan untuk berbulan madu. Menurut mereka, lebih baik berangkat umroh daripada pergi bulan madu. Itu disampaikannya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Kita gak ada rencana honeymoon, bahkan kita kayak daripada honeymoon, udah deh, mendingnya kita umroh bareng aja gitu. Nah, rencananya gitu, kayak rencananya gitu. Depan. Insya Allah ya, semoga ya, amin. Anaknya lurus-lurus aja sih, kayak gak ada kepikir kayak aku harus honeymoon sini nih, sini, gak ada sih. Cuman yang pengen banget kalau memang nanti ada kesempatannya, kita pengen umroh bareng. Kalau Nabila tuh orangnya, dia karena mungkin jarang apa namanya, gak hobi traveling banget ya. Jadi hobi sebenarnya, cuman aku kemana aja, ayo. Ayo gitu, cuman emang harus dikasih tau nih, kayak gini tempatnya harus bagus nih, gini-gini. Aku harus paparin dia dulu. Dan kadang-kadang dia langsung tertarik, yaudah kita pergi, gini-gini. Anaknya random sih. Pengennya apa? Juga hobi traveling apa biasa aja sih dari pengen kemana? Kalau aku sih kemana aja sih yang penting sama Nabila lah.